kita dah cek CCTV. Rakaman hanya menunjukkan seorang lelaki berseberang hitam, berjaket labuh dengan hood, masuk ke dalam lift selepas mangsa masuk ke dalam lift yang sama. Itu je. Dapat nampak muka suspek tak? Tak jelas. Dan CCTV rakam dia dari belakang. Mangsa sebelum ni mendapat tawaran berlakon dalam TV siri popular Pembunuh Misteri. Yang peliknya, kenapa tiba-tiba last minute all of a sudden dia tolak tawaran tu? Dia dah dapat payment dan skrip. Dah tu dipulangkan balik. Pelik. Memang pelik. Jangan-jangan perkara ni ada kaitan dengan production house ke? Ada apa info tak pasal Hafiz ke Ellie ke? Belum lagi. Tapi Hafiz adalah detek aku. Dia cakap dia tengah perhatikan Jeffrey. Sebab, I don't know, mungkin something off kot. Jeffrey? Jeffrey hero siri TV drama tu? Takkan dia suspek pula? Manalah tahu. Macam-macam yang kita tak jangka boleh berlaku tau. Tak mungkinlah. Sebab masa berlaku pembunuhan Zara tu, Jeffrey tengah syuting, kau tak silap aku. Dayan! Dayan! Tolong! Nanti. Dadahlah tu Farhan. Korang ni tak ada kerja lain ke? Asyik nak prank aku je.